SMP Negeri 5 Sambas menampilkan karya seni lokal seperti tenun yang dibuat dengan berbagai kerajinan tangan pada gebiar SMP Sekabupaten Sambas di Lapangan Amidas Kura, Kecamatan Teluk Keramat. Berbagai macam karya yang ditampilkan merupakan hasil olahan barang bekas yang dibuat siswa dalam berbagai bentuk karya seni seperti bunga plastik dan gelas dari tempurung kelapa. Karya yang dihasilkan mampu menarik perhatian masyarakat, terutama dari hasil tenun dengan motif khas lokal Sambas yang dibuat sedemikian rupa seperti peci, kain, selendang, dan lain-lain. Guru SMP Negeri 5 Sambas, Emi Purnima, mengatakan karya tenun yang ditampilkan diyakininya memiliki ciri khas tersendiri dan tidak dimiliki stand lain sehingga lebih menarik perhatian pengunjung. Dan dibuat karya seni itu berbentuk lukisan ya. Itu kira-kira untuk harga Pak, kalau dijual itu ada patokan harganya ataupun dengan P5 yang kami adakan yaitu berupa alat tenun yang hanya sekedar untuk kita saja sampai itu dihargai 100 ribu. Kami harapkan berlanjut ya, jadi kita bisa meningkatkan hasil karya dari siswa kita. Emi Purnima berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan sehingga bisa menambah motivasi siswa dalam menciptakan hasil karya dan mempromosikan karya seni yang dibuat oleh siswa. CSM TV, Madahkannya.